Oke pemirsa, berita selanjutnya harus viral nih. Tapi bukannya hanya viral saja, berita selanjutnya ini juga sangat menginspiratif sekali. Kartini, seorang anak tukang beca asal Jawa Tengah yang merantau ke Jakarta karena ingin meringankan beban keluarganya. Nah sekarang penghasilannya Kartini sudah mencapai puluhan juta rupiah per bulan dan sudah bisa punya rumah sendiri di usianya yang terbilang masih sangat muda, 20 tahun loh. Waduh, penasaran banget kan seperti apa kisah perjalanan dari seorang Kartini? Langsung saja ini dia untuk Anda. Gadis ini bernama Kartini, perempuan asal Banjarnegara yang mengadu nasib di ibu kota saat usianya masih 19 tahun. Ayahnya adalah seorang tukang becak dan ibunya seorang penjahit. Namun kecintaannya terhadap dunia fashion ternyata menjadi rezeki tersendiri untuk Kartini. Aku dulu merantau ke Jakarta umur 19 tahun, tergerak cari uang sendiri karena sedih dulu ngelihat bapak narik becak karena bapak udah berumur. Waktu itu sedih rasanya ngelihat bapak kecapean. Rasanya pengen aku aja yang kerja, makanya aku nekat merantau. Dan waktu itu keterima sebagai buruh pabrik di salah satu perusahaan kecantikan di daerah Bekasi. Di sana aku ngekos sendirian sedangkan keluarga jauh di kampung. Kalau diinget-inget dulu aku sering ngerasa insecure sih, karena rumahku masih dari kayu dan anyaman bambu, alasnya pun tanah, cuma dilapisi sama terpal lantai. Pengen banget suatu saat nanti seenggaknya rumahku bisa di tembok dan di keramik aja udah cukup. Alhamdulillah sekarang udah bisa renovasi rumah orang tua dan juga udah bisa beli rumah buat aku sendiri juga di kampung. Awalnya dari jualan baju dan aksesoris bekas aku di Shopee, terus coba-coba daftar program Shopee Affiliate. Dan ternyata caranya gampang banget. Aku cuma spill outfit-outfit yang aku pakai di sosial media dan share link Shopee-nya di sosmed aku, terus aku dapat komisi dari Shopee. Tiap bulan penghasilanku makin naik sehingga aku bisa lepas pekerjaanku di pabrik dan sekarang bekerja penuh sebagai Shopee Affiliate. Dulu aku suka banget ngeliat makanan-makanan enak di majalah atau sebatas di TV, kayak pizza, lasagna, dan lain-lain, sambil ngebayangin rasanya kayak apa dan selalu mikir bisa nggak ya suatu saat makan ini. Gak nyangka setelah join Shopee Affiliate, aku bisa mewujudkan mimpi aku semua itu. Dan alhamdulillah penghasilanku bisa berpuluh-puluh kali lipat daripada pas kerja di pabrik. Sekarang aku juga bisa beli barang-barang yang dulu aku mimpi aja nggak kebayang bisa punya. Uang yang didapat dari Shopee Affiliate sekarang bisa untuk modal bisnis baju juga. Kebetulan mama aku yang jahit sekaligus hitung-hitung bantu orang tua. Karena program Shopee Affiliate, aku bisa wujudin mimpi aku.